Timnas Indonesia U22 dan para peraih emas di SEA Games 2023 hari ini, Jumat, 19 Mei 2023, diarak keliling pusat kota Jakarta, rute arak-arakan ini dari Kemenpora akan bergerak melewati FX Senayan kemudian ke Le Meridien, Stasiun Dukuh Atas, Bundaran HI, putar balik, Jalan Sudirman, Patung Pemuda Membangun FX Sudirman, masuk GBK, VIP Barat. Rombongan akan berhenti sejenak di Bundaran HI. Rencananya Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan memberikan sambutan 5-10 menit di Bundaran HI.